Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Pantai Lancok, destinasi wisata di Aceh Utara yang harus dikunjungi. Pantai Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, merupakan salah satu destinasi wisata yang selama ini ramai dikunjungi wisatawan. Di lokasi wisata ini, selain menyuguhkan pemandangan indah, juga tersedia makanan khas yang ramai diminta si wisatawan, yakni mie kepiting. Di Pantai Lancok, para pedagang menyediakan pondok-pondok untuk para wisatawan bersantai. Sedangkan selama ini, khususnya hari libur, Pantai Lancok selalu ramai dikunjungi wisatawan. Seorang pedagang di Pantai Lancok mengakui setiap hari libur, Pantoli dipenuhi wisatawan, ada dari Aceh Utara, Lok Sumawi, Aceh Tengah, dan juga dari berbagai daerah lainnya di Aceh. Menurutnya, setiap hari libur, biasanya wisatawan baru ramai berdatangan ke lokasi pada siang hingga sore hari. Pantai Lancok ramai dikunjungi karena pantainya yang landai dan sehingga cukup aman bagi wisatawan yang ingin mandi laut. Di samping juga terkenal dengan makanan khasnya berupa mie kepiting dan mie kerang. Indahnya Pantai Lancok Aceh Utara yang punya kuliner mie kepiting lezat. Sejumlah pondok disediakan oleh pemilik lokasi wisata bernama Muhammad Yusuf yang akrab disapa Apano. Sejumlah pondok disediakan untuk tempat bersantai. Tersedia pula kursi di bawah pohon. Tepat di depan pondok, laut Pantai Lancok menghampar luas. Lengkap dengan perahu yang ditambat nelayan. Udara pantai terasa menyesap ke pori-pori kulit pengunjung. Mereka yang datang ke sana dimulai pukul 11 WIB hingga menjelang maghrib. Saat malam, pantai ini tutup. Sejumlah wisatawan datang dari berbagai daerah di Aceh. Untuk menuju lokasi ini, silakan lewat rute Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Persis di depan lapangan Syamtalira Bayu, berbeloklah di jalan samping lapangan tersebut. Ikuti jalanan sebagian aspal, sebagian lagi berbatu itu. Persis di sisi kanan jalan ini, lah lokasi pantai itu berada. Peserta. Salah seorang wisatawan asal kota Lok Sumawi Bang, Kadhafi, menyebutkan dirinya berkunjung saat akhir pekan, sekaligus pingin makan mie kepiting. Di sini mie kepitingnya empuk, enak, dan pedasnya pas, tidak terlalu pedas. Siang itu, dia datang bersama Stemian di acara Meetup Stremian Indonesia tahun 2024. Dia sempat memesan mie kepiting ukuran standar seharga Rp50.000 berporsi. Untuk mie kepiting dibanderol harga termurah Rp40.000 per porsi hingga Rp80.000 per porsi, tergantung ukuran kepitingnya. Tersedia juga kelapa muda, layaknya minuman pantai, mie yang disediakan mie Aceh dan mie instan. Pengunjung bisa memilih sesuai pesanan. Banyak depan. Salah seorang pekerja mie Apano menyebutkan setiap hari ramai pengunjung di kawasan itu. Umumnya siang ke sore. Tidak hanya akhir pekan saja, sebutnya. Untuk rasa, mie kepiting ini sungguh nikmat. Jangan khawatirkan soal rasa, kami berusaha memberi yang terbaik, sehingga pengunjung datang berkali-kali, bukan hanya sekali. Menulis kembali seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi lain, spot untuk foto dan sarana pendukung permainan anak-anak perlu dihadirkan, sehingga bukan sebatas berenang. Nah, jika Anda melintas di kawasan ini, silakan singgah, rasakan sejuknya angin, dan lezatnya mie kepiting.
karena faktor dengan segala keindahan dan fasilitas yang ditawarkan, Pantai Lancok semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh Utara. Bagi Anda yang mencari tempat untuk berlibur dan menikmati keindahan alam, Pantai Lancok adalah pilihan yang tepat. Pantai Lancok yang terletak di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para pelancong. Pantai ini menawarkan keindahan alami yang mampu memikat hati setiap pengunjung selain keindahan alamnya. Pantai Lancok juga dikenal dengan kuliner khas Aceh yang lezat. Berbagai warung di sekitar pantai menawarkan hidangan laut segar seperti ikan bakar, sate gurita, udang, dan paling dikenal mie kepiting. Pantai Lancok memang layak dijadikan destinasi liburan bersama keluarga dan teman. Dengan keindahan alam yang memukau dan berbagai aktivitas seru yang ditawarkan di sini. Berbagai aktivitas bisa dilakukan pengunjung di Pantai Lancok, seperti berenang di laut yang tenang, bersantai di pondok yang disediakan, atau berjalan-jalan menikmati pemandangan sambil menghirup udara segar, menurut seorang pengunjung asal Aceh Utara. Pantai Lancok adalah tempat yang cocok untuk liburan keluarga, bahkan sangat cocok untuk membawa anak-anak bermain. Ini dah 28.000. 28.000 sekarang aku. Pembuatan akun, nggak boleh lain.
Tidak boleh lain kecuali Anda memiliki seseorang di Steemit yang bisa Anda kontak.